Oke, trainer timer selanjutnya. Timer kedua siapa coba? Itu enggak sih yang udah ngantri itu orang. Udah nunggu di sana dia ngantri Raskin dia. Bye bye, dah lama nunggu orang pergi, lama banget nih. Next challenger. Aku harap bukan Mr. Judokon. Masa Mr. Judokon masih level 2 sepertinya enggak lah. Sina. Oh, aku beruntung dan sampai di ronde kedua. Kasihanin aku, kasihanin aja. Kalau kamu kasihan enak baru saya kasihani. Masa enggak ada apa-apa kita suruh kasihani, enggak ada. Saya akan tetap bully-bully dia. Enggak mau saya bully-bully. Otamamon demi Devimon Gazimon rookie semua. Ah, enggak usah interpin-interpan, langsung kita bully demi Devimon aja. Thunderbolt. Tuh MP-nya sisa pertandingan kemarin ya. HP sama MP-nya. Apalagi di sini enggak bisa pakai shooter nambah HP, enggak bisa. Kecuali Digimon kalian punya apa? Punya jurus, punya skill buat nambah HP. Seperti Lilimon itu sepertinya bisa Lilimon. Mega Heal atau apa Lilimon. Komen Digimon penyembuh lah di animenya juga biasanya mengacu pada animenya. Kayak apa ya? Ya Lilimon tahu saya. Lainnya lupa. Giga Destroyer demi Devimon 62 mamam tuh si kupret kecoa. Oke, Otamamon selanjutnya Thunderbolt aja. Cebong? Cebong? Kok cebong? Gak bisa ngomong cebong nanti ada kampret. Saya ngomong kampret nanti ada cebong. Oke, kita serang Frigimon. Frigimon menyerang Subwin. Mati. Gak mati, dia masih hidup. Ini Gazimon. Jangan sampai kebalik sama Gazimon sama Gizamon. Walaupun namanya beda tipis, tapi dia beda banget nih. Ini Gazimon ini, tuh perubahan terakhirnya adalah Pierrotmon yang badut itu, badut bosnya Digimon World 1 kalau kalian nonton. Final bosnya, kalian nonton animenya. Badut terus ada pedang Joker seperti Joker. Joker di kartu Remi ya, bukan Joker di Batman, beda lagi itu Jokernya. Joker di kartu Remi itu loh. Kayak Yusuka kalau kalian nonton Hunter x Hunter. Yusuka. Confuse. Otamamon nih jurusnya bikin confuse ternyata. Ini jurusnya Ice Stone Blast. Apakah bikin stone? Enggak. Confusion curet langsung sembuh loh kebingungannya. Kayaknya dia udah punya itu taba pujaan hati, udah sembuh kebingungannya. Mereceh. Guys Royal. Oke, saya nyerang teman saya sendiri loh. Kena confuse deh, ini akibat confuse. Kita malah menyerang kawan sendiri. Kenapa coba? Oke, saya akan interup aja. Ini Otamamon, ini serang semuanya. Ini interup. Supaya confusion-nya sepertinya sembuh lah. Kalau pakai yang interup nih sepertinya nggak nyerang temannya sendiri. Oke, bener. Ya nggak nyerang temannya sendiri. Paran panas. Duh, ngeselin nih. Cebong satu ini. Oke, kita akan nyerang pukulan es beracun. 53. Damage-nya gede banget 53, Bro. Mamam tuh 53, Bro.
Oke, aduh, culek. Oke, kita akan lawan timer terakhir. Siapakah dia timer terakhir? Saya juga nggak tahu. Oh, itu udah ada yang nanti tuh. Siapa? Rambutnya ungu? Apa Jenita Janet apa? I know. Aku sudah punya firasat kalah tuh. Nah, kenapa kamu nggak nyerah aja gitu? Biar saya nggak ngabisin waktu nih, durasi om. Oke, musuh kita bertahan lagi. Bentar, itu bertahan lagi. Dia udah naik level. Hell, dia lagi. Oh gitu, jadi ceritanya dia itu udah ngambil turnamen lagi setelah kita turnamen. Padahal saya barusan itu turnamen loh. Maksudnya saya jeda berapa habis turnamen itu langsung turnamen lagi. Tapi dia kok bisa naik level ini? Ini kadang logika gamenya di mana? Oh bener kan? Prediksi saya ada satu yang champion. Bener ya? Entah prediksi atau ingatan saya masih kuat atau saya cuma ngarang betul aja, ngarang bebas. Oke, ini Metagrimon MP-nya dikit banget. Jangan gak usah kita interrupt, kita simpan buat Raremon. Karena yang champion yang pasti damage-nya paling besar dia. Nah, udah dibully Wizardmon nih, Gabumonnya. Kepecet, jangan. Biar tamparan maut loh. Tamparan maut jadi jurus. Ini kayak cewek aja bungin mon. Ditampar loh jurusnya. Jurusnya menampar. Oke, 33. Oke, Raremon please serang. Raremon. Gak bisa diinterup kalau counter attack. Confus. Gak masalah. Gak nyerang Metal Gremon saya. Bodoh amat. Gak usah lah. Ngirit HP. HP-nya gak berkurang. Dan HP-nya tinggal satu serangan. Terus cuma bisa guard-guard terus kita. Ini curang ya berarti. Kita kan gunain MP, HP sama MP yang battle sebelumnya. Sedangkan musuhnya dia full HP MP-nya nih. Ini game, kadang-kadang game mengeselin kayak gini, curang, gak adil. Mana keadilan? Masa kita pakai HP MP sebelumnya, musuhnya refresh lagi loh dia. Padahal ini kan seharusnya tadi musuh apa timer yang sebelum kita lawan kan bilang saya bisa ke ronde selanjutnya. Berarti dia kan pasti di tempat lain dia battle sendiri itu. Tapi kok HP MP-nya penuh? Tapi gimana lagi ya? Ya emang game gitu. Gak ada keadilan. Oke, 50 mati akhirnya Raremon-nya. Duh, kan HP saya mulai menggila kan. Ya kita save dulu. Takut terjadi apa-apa. Kita save dulu. Ya. Oke, Frigimon menyerang. Sub-Zero Ice Punch. Attack miss dia. Kenapa dia bisa attack miss? Attack doang. Metagrimon saya udah nggak bisa nyerang. Karena saya nggak punya Digimon yang bisa nge-heal MP ya. Oh, bentar. Wizardmon saya kan bisa. Oh, ternyata nambah lagi lah MP-nya. Oke, nah MP-nya nambah lagi. Sekarang kita bisa fokus. Oh, Snow Agumon saya nyawanya tinggal 32 loh. Aduh, please jangan Snow, jangan Frigimon dong. Tamparan maut. Jangan Frigimon, no Frigimon. Oke, kita bisa ngonter Penguinmon. Paralyze dia. Oke, ayo buruan namas, Benci Fire beduran. 10 damage-nya Metal Gremon kita.
Ini nyerang siapa ya? Yang kanan siapa? Gabumon. Ini nyerang Gabumon. Mati. Serang. Please mati. Mati please. Untuk kali ini, sungguh aku pengen kau mati. Ku tak sanggup lihat penguin mon lagi. Masih hidup, udah amat. Ada lama-lama lah battle-battle. Thunderball. Oke, kita menang. HP hampir saya udah krisis semua. Metal Grimmon secara cuma bisa guard. Makan di Sub-Zero Ice Punch. Oke, kita menang lawan ini siapa tadi? Lupa saya nama timernya. Oh, Bertan. Bertan nantrolin ya sih ya. Saya baru ingat tuh. Kita lawan Bertan lagi. Oke, kita lawan Bertan lagi. Udah menang dan kita sudah memenuhi syarat yang disyaratin oleh leader kita. Agar kita bisa membuka domain baru. Gimana aku bisa kalah dua kali darimu? Tidak akan terjadi lagi. Jangan keras pada dirimu lagi kau. Ini karakter utamanya ngerendahin juga. Jangan terlalu keras kau pada dirimu. Oke. Okay. Rank 3 Rookie Tamer. Oke, okay. Makasih teman. Prisnya dapat Toybot. Toybot itu buat nangkep Digimon semua tipe. Itulah. Oke teman-teman, itu aja untuk part kali ini. Terima kasih udah nonton.